bagus yang ini lebih bagus, tapi ini terlalu terang kali. Iya. Udah itu aja. Lima, lihatnya. Ini kan, lihat. Keren. Dah, yuk, bayar lagi yuk. Kok dibungkus lagi? Enggak, dikantongin aja. Dah, yuk. Beli trompet. Trompet naga. Aku. Warna pink. Warna biru. Pink. Ada orang ya, Bu? Ada anak, Bu. Kan. Ada dalam. Si, Bu. Kapan? Tadi Mimi beli gitar, Mimi beli trompet, coba. Kasih ya, Bu. Ini kamera lu, Bu. Nah, semoga lancar jualannya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ayo. Yang ini sama ini. Beli dua apa satu? Jadi terserah. Terserah lima aja ini juga satu. Apaan sih? Oke, Happy New Year buat tahun 2018 kedepannya. Tapi sekarang belum jamnya ya. Sekarang masih jam 9. So, welcome back my YouTube channel. Boom, gitu nih. Oke, kali ini gua berada di mana nih? Monumen Gempa. Monumen Gempa, tepatnya kita berada di angkringan kita sendiri ya. Ya, angkringannya apa? Rumah Cekar Padang and Mango Kitchen. Iya. Tapi ada menu baru? Ada. Apa menunya? Apa ini namanya? Nah, ini teman-teman buat yang nggak tahu Tugu Gempa itu berada lokasinya di depan Grand Ina Padang, Hotel Grand Ina Padang. Nah, mungkin untuk tahun baru kali ini kita banyak ngabisin waktu di Tugu Gempa aja, ya? Iya. Nggak ada mau pergi tempat lain? Mau. Kemana nanti? Ke Monumen Saklau, Bi. Ini bisa kayak saya support enggak? Bisa. Karena satu nada. Sama satu nada. So, teman-teman, sekalian kita promosi. Jadi buat teman-teman enggak tahu tempat nongkrong atau tempat nyantai. Ting di rumah mau ngapain, mau nongkrong sama teman, silakan nongkrong di Mango Kitchen Padang dan Rumah Coklat. Dan sekarang kita ada menu terbaru. Menu terbaru kita itu dragon. Pokoknya nggak tahu, pokoknya dragon fruit kekinian nih. Fruit. Mungkin di sana gue ngeblur, nggak tahu, pokoknya ini ada di sini menunya. Jadi di sini kita kasih varian antara mango dan dragon fruit, kita gabung jadi satu dengan cup jumbo. Sudah? Belum. Ini diedit aja. Gimana caranya? Panel lah orang editnya. Benar ya? Aku bisa. Tuh, ini sih. Oke, jadi di sini banyak menu dari mango,
Dragon Fruit, terus rumah coklat. Jadi beberapa rasa varian minuman coklat kita ada di sini. So, teman-teman jangan lupa untuk mampir ke sini karena kita buka dari jam 6 sampai jam terserah aja. Jam 1. Kita dari jam 6 sore sampai jam 1 malam. Tapi untuk cabang kedua kita kita ada di Lubuk Buaya. Itu depannya dekat depan perumahan Menang Indah, nanti saya kesalahan di sini. So, teman-teman harus wajib coba. Wajib dong. Coba. Karena kalau udah sekali coba pasti ketagihan. Kalau gua pakai ini berapa? Ini kan tadi bencong. Ya, bencong. Dan ikutin terus keseruan kita malam tahun baru nanti, Emia. Ya, tepat jam 00. Oke, bye bye. Sekitar 3 menit lagi akan terjadi pergantian tahun antara 2017 ke 2018. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa bagian untuk malam ini. Ini tulisannya? Ya, ya gitu. Poni nak, tak pakai hana. Nyiapin kembang api. So, teman-teman jangan lupa saksikan keseruan kita ya, walaupun di, ini kan di Padang nih, walaupun di Padang dengan keadaan cuaca seperti ini. Yang penting dibawa happy guys, happy. Karena kalau nggak dibawa happy, kita hidup lo bukannya bukan untuk sekian pendek, tapi ya memang lebih enjoy aja. Oke, okay? Kita tunggu. Tinggal 2 menit lagi. Siap-siap, prepare, prepare. Ibu buka kalian. Di dalam. Tidak boleh, Bang. Lah, kumpah, Bang. Bang, kumpah, Bang.
Iya udah mau dibina. Disembuhin pacar bang, di Solo kalau. Dibuka dikit. Boleh lo keluar. Bebek gue cepet cabut deh. Dibuka. Iya nggak. Di sini masih sepi, belum ada tanda-tanda tahun pergantian tahun baru, mungkin karena hujan jadi tidak bergerak teman-teman menggunakan kembang api. Tapi kita tetap nyalain nanti. Tuh, di suara tamu sudah terdengar walaupun saya kira-kira. Ya. Ini dia seorang bakal bawa jadi timbangannya. Ini tuh bang, ya. Enggak lah bang. Ya, iya, kok aku sembuh sih, kok kakak gitu. Sembuh ke pahit ke kaki lu, kok iya tak ke bawahnya. Bang, lu gak bawah ya? Bangnya ikut, bang. Iya, itu gue, gue saya juga. Wah, like, kate banget. Lala, lala. Thank you.
Oke, okay, gengs, sekarang kita coba minuman yang paling hits di angkringan gua nih. Dan ini. Tunggu, biasanya lihat minuman gedenya segini. Ya. Tapi ini segini loh. Wow. Satu, dua, gede banget, banget segede pipi, kayak segede semua. Jadi ini minuman. Kalau lo minum sendiri, aku rasa perut lo gembung. Jadi mabok. Mabok. Ini memang harus berdua. Di sini kita nyediain dragon kekinian, dragon food kekinian, dan yang sebelahnya lagi mango kekinian. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mencoba untuk pergi ke Tugu Gempa ini di alamat Tugu Kastel Point. Atau lo bisa pesan di Gojek. Bisa di Gojek mango kekinian nanti dua. Ada menu kita yang baru. Dan rasanya. Banget. Mangga ya. Mau dragon? Yang tadi apa nih? Tadi mangga. Oke. Jadi kita sudah mencoba, sekarang kita akan mencoba toppingnya nih. Unboxing. Unboxing. So yummy. Mas. Ada. Ini namanya apa? Ini pasta. Usaha kita sendiri tuh enak ya, enggak mungkin dibilang enggak enak kan? Kan enggak. Sendoknya harusnya beda. Oh iya. Sebentar. Bang, sendok satu lagi, Bang. Kurang. Review. Kalau kalian kesini enggak mencobain ini, kalian sangat rugi, oke? Okay? So, sekarang coba yang mangga. Oke, trompetnya tuh. Kalau udah kesini pasti bilang nggak bakalan ini nggak enak. Enak banget. Mangganya manis. Manis amat. Sekarang kita coba yang buah naganya. Ada green naga ya. Royal. Enak asli, sumpah. Gak bohong. Gak bohong. Sumpah, enak amat. Teman-teman, sekali lagi Happy New Year ya. Buat semua yang ada di dunia, bukan di Indonesia aja, dari dunia, sekali lagi Happy New Year. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Selalu diberi rezeki yang melimpah. Amin ya Allah, amin. Apa lagi? Yaudah, kesehatan. Ya udah. Panjang umur, pokoknya kebahagiaan selalu untuk kita, menyertai kita. Jadi teman-teman, sekali lagi buat semuanya atau yang sudah subscribe gua atau yang belum subscribe gua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oh ya, sekali lagi apa harapan Mimi untuk di tahun 2018? Harapannya? Ngomong ke kamera. Dilancarkan usaha bisnisnya semuanya. Amin. Terus
harapan gue sendiri pastinya di 2018 ini mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Yang kedua kalinya selalu diberi rezeki yang melimpah. Dan yang pastinya buat subscriber gue, lo luar biasa. Oke, sekian dulu dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Pastinya setelah video ini jangan lupa untuk support kita terus, untuk like dan untuk subscribe itu tidak bayar, gratis. Jadi teman-teman, silakan klik tombol subscribe ada di bawah ini dan hidupin tombol notifikasi yang menggambar lonceng agar tidak selalu ketinggalan video gua. Dan sekali lagi dari kita YouTuber Seminang, channel YouTuber Seminang itu ada proyek terbaru yaitu AMA. Jadi teman-teman boleh lihat di sana, itu sangat keren dari tim kita. Dan support terus channel YouTuber Seminang. Oke. Okay?